Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita ngopi pagi dulu guys. Alhamdulillah, bikin kopi sendiri, kopinya kental itu, masih kebul-kebul, masih ada asapnya, panas, ada gorengan juga. Bismillah, alhamdulillah, mantap. Bismillah, mantap banget. Ini kopi kiriman temen atau sahabat saya yang ada di Bandung atau Bekasi itu. Kopi asli Bogor, kopi cap Lion Bunga Bulan kayaknya, lupa saya mereknya, Lion Bulan. Mantap banget, pagi-pagi sambil berjemur menghadap ini sajen atau rampatan kita. Dah, bener-bener nikmatnya luar biasa nih. Pagi itu bangun dalam keadaan sehat, kopi kita susun beserta perintilan-perintilannya, dan bilah yang sudah kita stropping halus pakai stropping kuda domba andalan yang gede, enak, lega. Sudah tajamnya, sudah selis tisu, itu suatu kebahagiaan tersendiri, kepuasan tersendiri ketika kita hiburannya ya seperti inilah. Pagi-pagi dengan berbagai macam kelengkapannya seperti itu. Baik, kita akan mereview setelah opening ngoceh yang enggak jelas. Di sini ada golok sembelih full tanduk. Ini saya kurang paham, ini tanduk sapi atau tanduk kerbau. Yang jelas ini tanduknya keren, kombinasi warnanya asli natural ya, warnanya ini indah banget. Sedangkan ini di sini, ini juga, ini asli bawaan dari tanduknya, asli bawaan dari alam kehidupan hewan atau binatangnya ya. Ini seperti ini. Memang kalau tanduk mulus itu harganya mahal, cara memilihnya juga benar-benar susah. Seperti ini, keren kombinasinya ya. Pakai ring dan guardnya dari duralium, keren banget. Bilahnya rapi, rapat. Kemarin-kemarin ada yang tanya ini golok sembelih baja bering. Kita jarang sih nyetok baja bering, jarang sekali ya, kadang ada kadang tidak gitu, jarang sekali. Bering SKF yang tempo hari saya bilang kosong ya, alhamdulillah memang stoknya memang sudah kosong, menipis. Terus stok Willys alhamdulillah masih ada untuk pisau-pisau jagalnya, baik itu sarung kulit maupun full kayu ada. Nah, ini ada golok sembelih dari bahan baja bering. Memang sebagian orang ada yang demen baja bering karena untuk proses mengasahnya itu sebuah aktivitas kesibukan yang mengasyikkan bagi sebagian orang ya. Saat mengasahnya baja bering itu memang kerasnya luar biasa, tapi ketika sudah tajam, dapat tajamnya, tajamnya juga luar biasa. Apalagi dibuat kinclong seperti ini. Ini bisa buat ngaca guys, bener-bener kinclongnya kayak kaca. Kinclongnya kayak kaca tuh, perhatikan. Bener-bener bisa buat ngaca dan bolak-balik. Inilah keindahan daripada baja bering. Bentuknya juga keren, kombinasi luar dalamnya oke. Untuk kerapian bilahnya juga, detailnya juga dapat. Sekarang kita ukur baja beringnya. Ini panjang bilahnya 25,5, cocok banget ini kalau untuk sembelihan sapi ataupun kambing, gaya tarik ini 25,5 panjang bilahnya. Adapun terlebar ini 3,3 dan memiliki ketebalan 5 mili ya, ini 5 mili atau setengah senti tebalnya. Cocok banget kalau untuk sembelian gaya tarik, apalagi performanya sudah oke. Ketika dicabut kita bisa buat ngaca, bener-bener keren. Perhatikan tuh, bisa buat ngaca ini guys. Nah, ketajamannya udah tidak bisa diragukan lagi, tidak usah diragukan lagi. Dari pangkal hingga ujung udah kita tes list tisu, kita kelok-kelokkan. Subhanallah, di kertas HVS ini halus banget. Perhatikan, sangat halus. Mulai angin ini, udah mulai anginnya udah mulai datang. Kalau ketajamannya berkurang, tinggal di stropping. Kuncinya di stropping. Kita juga ada stropping, alhamdulillah sudah ready kembali untuk stropping premium 2 sisi 85.000. Kalau yang jumbo ini stok menipis, sedang kita garap lagi 150.000. Tinggal di stropping ini guys. Ini mikro burnya, mata bilanya kembali tajam lagi. Tidak perlu ngoyo, santai saja, dorong ke bawah, tarik ke atas, dorong ke bawah, tarik ke atas. Seperti ini. Ini yang varian kuda domba yang sering saya pakai. Sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba harganya sama. Cuman varian terbaik yang kita pakai untuk tahun ini. Kita tes lagi di tisu. Tisu ini ya. Ketajamannya masya Allah, ajib banget. Set, subhanallah, tisu guys. Di tisu ini, set, halusnya luar biasa. Ini kalau untuk sembelihan kambing ya, tidak ngoyo, sekali tarik mambrak dan tidak menyakiti binatang atau hewan sembelihan kita. Oke, mungkin itu saja celotehnya yang tidak tersusun karena kita tidak pernah memakai narasi ataupun tulisan. Natural apa adanya tanpa banyak editan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.